kasih Bapak Ibu semua. Selamat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Bertemu lagi dengan saya Rahman dari UKPP Kabupaten Jombang yang menjadi moderator dengan narasumber yang sudah tidak asing sekelas nanas ini narasumber nasional Cak Mustafa. Tema kita hari ini terkait dengan pergub Jawa Timur yang berkaitan dengan PPJ. Tata cara peserta mengikuti kegiatan dengan jadwal pelaksanaan narasumber akan menyampaikan materi selama 45 menit kemudian dilanjutkan oleh tanya jawab selama 45 menit post -test atau daftar hadir nanti juga disampaikan pada saat setelah narasumber menyampaikan materi jadi Bapak-Ibu nanti pada saat Pak Mustafa menyampaikan materi untuk menyimak saja nanti setelah selesai baru link post-test atau berhadir akan dibagikan nah, sebelum acara ini dimulai marilah kita semua berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing berdoa di berdoa selesai oke okay. uh, untuk acara selanjutnya pada peserta sebelum saya me terima kasih kepada Pak Mustafa ada sedikit kata-kata pantun dari Cak Mus beli minyak ke Surabaya oh. mari menyimak dari oh. Pak Master Cak Mustafa kepada Cak Mustafa kami persilahkan pantunnya yang cakep <tuh> <tuh> ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh, yang saya hormati <tuh> Bapak Muji Santosa, selaku Direktur Muji Santosa Training Consulting, yang kebetulan pada siang hari ini berhalangan hadir ya Pak Muklis ya. Diwakilkan Pak Muklis ya. Yang saya hormati pula Pak Muklis, selaku Ketua Tim, eh, tim ya, selaku Tim dari MS Training Consulting, spesialis bagian kelas-kelas online. <laughs> yang saya hormati pula Mas Rohman, selaku moderator yang mendampingi kita, Pak Bu, mendampingi saya pada kegiatan sore sampai nanti, sampai selesai. Yang saya hormati pula dan saya banggakan teman-teman peserta uh, kelas online Muji Santosa Trend Consulting <tuh> di sela-sela kesibukannya kita selalu belajar dan belajar dan berbagi, nge, Pak Bu. Nge. Nah, kepada kesempatan hari ini, Pak Bu, perkenankan saya untuk berbagi. Uh, diamanai Pak Muji yaitu berbagi tentang pergub uh, nomor 66 tahun 2022 <coughs> uh, yang membahas tentang pengadaan barang jasa diatur di sana juga tentang pengadaan barang jasa sampai yang detail-detail juga diatur Pak. Oke, mohon izin share screen ya. Kelihatan Pak Kasman? Pak rohman kelihatan ya? Jelas. Jelas, oke siap Pak Cilikno. Oke, Bapak-Ibu yang uh, ingin saya bagikan pada kesempatan siang atau sore hari ini, yaitu tentang Pergub Nomor 66 Tahun 2022. Sebetulnya tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Timur Tahun puluh 20 2023. Tapi di dalam pergub itu yang di bab 12 khusus yang membahas atau yang mengatur tentang pengadaan barang jasa di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Uh, ada hal-hal yang belum diatur di pelem misalkan <tuh> atau belum diatur di pelem-pelem uh, yang lain itu diatur di sini Bapak-Ibu sampai detail. Gitu. Tapi tidak semuanya akan saya bahas ya Pak Bu, tapi hal-hal yang sekiranya belum diatur di aturan lain <coughs> atau didetailkan ini aja yang kita uh, bahas. Ini sekilas tentang saya, tentunya tidak perlu tak kenalkan lagi. Enggak. Oke Pak Bu, dasarnya apa sih uh, pergub yang mengatur uh, di salah satunya yang diatur yang di bab 12 tentang pengadaan barang jasa itu? <coughs> tentunya Pak Bu di Pergub itu di, dasarnya mulai dari PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. <tuh> Yang kedua, Permendagri 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. <tuh> Yang ketiga, Perpres 16 tahun 2018 beserta perubahannya yaitu Perpres 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa pemerintah dan uh, tentang uh, Uh, Perlem 12 tahun 2021 yaitu tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah melalui penyedia ini yang mendasari Pak Bu uh, salah satu terkait pengadaan barang jasa pemerintah yang ada di pedum kami di Provinsi Timur yaitu Perpres 16 tahun 2018 beserta perubahannya dan peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021. Tentunya ada peraturan-peraturan lain yang tidak bisa saya sebutkan semuanya di sini. Oke. Okay. Nah, Pak Bu, sebelum kami lanjut membahas tentang perdom itu, perdom nomor 66 tahun 2022, saya sedikit mengulik ya di Perpres 16 tahun 2018 pasal 69 ayat 1 Pak Bu bahwa di sana diamanahkan sejak tahun 2018 penyelenggaraan pengadaan barang jasa dilakukan secara elektronik menggunakan SPSE dan sistem pendukung. Dan sudah diamanahkan di sana, Pak Bu. Cuman memang kadang ketaatan terhadap pasal ini yang masih belum terimplementasikan dengan baik. Maka, Pak Bu, sejak tahun 2019 itu, supaya pasal ini, pasal 69 ayat 1 ini dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur, maka dituangkanlah ke dalam pergub itu. Di Pedung keuangan APBD Provinsi Timur sejak tahun 2019 eh, sudah diamanahkan di sana, diatur secara khusus pengadaan barang jasa. Salah satu amanahnya yaitu untuk melaksanakan pasal 69 ayat 1 di Perpres 16 tahun 2018. Oke, lanjut. <tuh> Nah pergub jati yang, di, yang berkaitan dengan PPC yaitu ada di pergub nomor 66 tahun 2022 tentang pedoman kerja dan pelaksanaan tugas pemerintah provinsi jawa timur tahun anggaran 2023. Nah, ada di mana? Ada di bab 12 yaitu mulai halaman 227 hingga halaman 262. Di sana semuanya diatur. Pak. Oke. Nah ruang apa saja sih isi bab 12 itu? Mulai ruang lingkup, pelaku pengadaan, perencanaan, persiapan, pelaksanaan pengadaan barang jasa, termasuk pengadaan lain-lain. Kontrak juga diatur di sana, PBJ yang dikecualikan juga, penelitian sampai dengan konsolidasi. Tapi tidak semuanya kami, ya saya bahas ya Pak Bu, hal-hal yang sekiranya hal-hal yang ditambahkan, didetailkan aja yang nanti yang kami sampaikan hal-hal yang lain eh, prinsipnya sama dan standar itu oke okay. terkait ruang lingkup pak bu ruang lingkup itu eh, pengadaan barang jasa yang menggunakan APBD atau APBN yang menggunakan pinjaman luar negeri eh, pinjaman atau hibah dalam negeri atau ataupun luar negeri semuanya diatur di sana pak bu ada di Perkum Nomor 66 Tahun 2022 semuanya diatur Oke, nah sekarang mulai perencanaan. Perencanaan yang diatur secara khusus, Pak Bu, yaitu di huruf H, mulai A sampai G, enggak saya bahas, ya, Pak Bu, itu juga sudah standar, yaitu dalam hal perencanaan pengadaan untuk pekerjaan konstruksi, harus memenuhi tahapan penyusunan DED sebelum tahapan penyusunan spektek atau KAK dan penyusunan RAP. DED, sebagaimana dimaksud huruf H, digunakan sebagai acuan dalam penyusunan spektek atau KAK dan penyusunan perkiraan RAP harus tersedia paling lambat satu tahun anggaran sebelum persiapan pengadaan. Artinya itu N-1. Tapi ada pengecualian, Pak. Apa yang dikecualikan? Yaitu pekerjaan konstruksi yang bersifat standar, risiko kecil, tidak memerlukan waktu lama untuk menyelesaikan pekerjaannya, dan tidak memerlukan penelitian yang mendalam melalui laboratorium yang diindikasikan akan membutuhkan waktu lama. Artinya kalau seperti poin satu ya cukup di tahun berjalan tidak masalah. Terus pekerjaan konstruksi yang bersifat mendesak dan biaya untuk melaksanakan DED konstruksi sudah dialokasikan dengan cukup. Artinya tidak harus ada di N-1 di tahun anggaran berjalan pun boleh apabila memenuhi klausul yang di huruf C angka 1 dan angka 2. Terus sekarang kalau terkait persiapan pengadaan itu yang saya bahas yang khusus saja ya, Pak Bu nomor mulai nomor 2 yang nomor 1 itu standar Pak Bu. Nah yang di nomor 2 di huruf B-nya di huruf ajukan enggak saya bahas. Dalam rangka penyelenggaraan pekerjaan yang dilakukan dilaksanakan melalui penyedia perangkat daerah mengalokasikan biaya yang dijabarkan secara rinci dalam dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA. Biaya perencanaan dan pengawasan untuk pekerjaan konstruksi bangunan gedung negara dihitung berdasarkan persentase terhadap nilai biaya pelaksanaan konstruksi. Ini mengacu kepada PP 16 tahun 2021 ya Pak Bu ada di lampirannya yaitu di tabel 6 angka 17 dan di tabel 6 di angka 18 yaitu tentang PP 16 tahun 2021 yaitu tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung. Nah di poin duanya nya, Pak Bu, biaya perencanaan dan pengawasan pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 32 tahun 2022 yaitu tentang standar biaya umum pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2023. Sedangkan persiapan pengadaan barang jasa lebih lanjut berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Persiapan kan sudah diatur kan ya, di, ada di Perlem 12 tahun 2021. Terus bagaimana yang mengatur secara khusus tentang pelaksanaan pengadaan? Nah di sini Pak Bu, pelaksanaan pengadaan barang jasa yang melalui saku kelola ataupun yang melalui penyedia, Kak, Pak Bu, harus dilakukan atau dicatatkan melalui aplikasi sistem pengadaan secara elektronik atau SPSE dan sistem pendukung. Artinya, klausul ini Pak Bu itu eh, sebagai pelaksanaan dari Perpres 16 tahun 2018 di pasal 69 ayat 1 yang di awal tadi saya sampaikan. Maka Pak Bu, kalau tidak dituangkan di dalam peraturan gubernur seperti ini, mohon maaf weh, kebiasaan kita itu tidak dilaksanakan. Maka nanti sampai salah, salah, satu syarat pembayarannya kalau tidak dilakukan di SPSC, maka tidak dibayar nanti di slide akhir. Pak. Nah, bagaimana pelaksanaan pemilihan yang diatur di pedum nomor 66 tahun 2022? Terkait pengadaan langsung, Pak, yang khusus. Yaitu pengadaan langsung kan ada dua. Yang pertama, lewat pembelian atau pembayaran langsung. Dan yang kedua, permintaan penawaran bagaimana sih pembelian langsung berdasarkan pergub nomor 66 tahun 2022 diatur secara khusus seperti apa nah seperti ini Pak Bu nah pejabat pengadaan mendatangi langsung atau memesan kepada penyedia yang kedua ini khusus untuk barang jasa lainnya penyedia dan PPKOM melakukan serah terima PPKOM saat komitmen gitu. Dan untuk pagu yang sampai dengan 10 HP, 10 juta rupiah tidak perlu ada HPS. Diperuntukkan untuk pengadaan dan barang jasa lainnya hingga 50 juta rupiah. Nah bentuk kontraknya tentunya sampai dengan 10 juta yaitu bukti pembelian atau bukti pembayaran. Sedangkan sampai dengan 10 juta yaitu kwitansi. Nah terkait barang jasa lainnya yang nilainya sudah pasti maka dilakukan secara langsung kepada penyedia tanpa klarifikasi dan negosiasi. Tapi Pak Bu, terhadap barang jasa lainnya yang nilainya belum pasti, maka dilakukan permintaan penawaran dengan klarifikasi dan negosiasi teknis, sedangkan kontraknya tetap Pak Bu, bukti pembelian atau bukti pembayaran ataupun kwitansi. Artinya kalau itu belum bersifat belum pasti tetap harus ada permintaan penawaran. Itu ya Pak Bu. Terus lanjutannya Pak Bu di poin 8 -nya. guna memudahkan pencatatan bukti pembelian atau kwitansi untuk belanja modal harus memuat secara rinci dan jelas tentang jenis, jumlah, harga dan identitas barang. Sedangkan mekanisme pembayaran sudah diatur pula di pergub ini, Pak Bu, yaitu ada di bab 9. Nah, di poin 10-nya, bila diperlukan dilampiri faktur atau rincian kwitansi yang berisi informasi barang atau jasa lainnya yang tidak dapat dimuat dalam bukti pembelian atau kwitansi dan ditandatangani oleh penyedia dan PPK. Nah, ini diatur lagi secara khusus, Pak Bu, di angka 11-nya. Calon penyedia tidak diwajibkan melampirkan formulir kualifikasi jika menurut pejabat pengandaan penyedia tersebut memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan. Ini pembelian langsung ya Pak Bu, sampai dengan 50 juta ya. Nah, di poin 12-nya PPKOM dalam melaksanakan tahapan pengadaan langsung dapat dibantu oleh tim pendukung. Nah, bagaimana dengan permintaan penawaran? Ini diatur seperti ini, ya, Pak Bu yang pengadaan langsung yang dilakukan dengan permintaan penawaran itu harus disertai klarifikasi serga, serta, negosiasi teknis dan biaya. Peruntukannya yaitu untuk barang jasa lainnya dengan nilai di atas 50 juta hingga 200 juta. Untuk jasa konsultansi sampai dengan 100 juta rupiah, sedangkan untuk pekerjaan konstruksi yaitu sampai dengan 200 juta rupiah. Bentuk kontraknya SPK, surat perintah kerja memerlukan HPS. Terus Pak Bu diatur secara khusus pula penyedia yang sudah pernah melakukan pekerjaan pada perangkat daerah yang sama dan pernah dinilai kualifikasinya oleh pejabat pengadaan, maka tidak perlu dilakukan penilaian kualifikasi kembali jika data kualifikasi tidak ada perubahan. Nah ini kan sering terjadi ya Pak Rohman ya. Hari ini kita proses pemilihan pada perusahaan A besok atau lusa diundang lagi masih disuruh menyampaikan kualifikasi lagi. Dinilai lagi evaluasi kualifikasi. Demikian juga minggu depan, bulan depan, atau tahun yang sama. Selama tidak syarat kualifikasinya, Pak, Bu, yang disyaratkan itu tidak ada perubahan, tetap dimiliki, maka tidak perlu dinilai atau dievaluasi kualifikasinya. Ini kan melakukan hal yang sia-sia ya, Pak Roman ya. Itu diatur seperti itu, Pak, Bu. Nah, di pedumi di pergub itu juga di, diatur metode dan tata cara lebih lanjut berpedoman pada peraturan perundang-undang tentang pengadaan barang jasa pemerintah. Artinya mengacu ke mana? Ya tetap mengacu ke perlem nomor 12 tahun 2021. Tata caranya seperti apa sih permintaan penawaran? Kan sudah diatur, nih ini untuk pengadaan barang, jasa lainnya, atau konsultan non-konstruksi. Ini ada di Perlem 12 tahun 2021, nih, Pak Bu. ada di Lampiran 1. Pejabat pengadaan mengundang satu pelaku usaha atau calon penyedia yang diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran administrasi, teknis, biaya atau harga, dan kualifikasi sesuai jadwal. Undangan dilampiri spektek dan atau gambar serta dokumen lain sesuai kebutuhan. Calon penyedia diundang menyampaikan penawaran administrasi, teknis, harga dan kualifikasi secara langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan. Nah, pejabat pengadaan tentunya di tahap berikutnya membuka penawaran dengan mengevaluasi administrasi, teknis dan kualifikasi. Nah, ini sudah diatur pula Pak Bu di sana. Pejabat pengadaan melakukan konfirmasi status wajib pajak. Di mana itu melalui situs web resmi pemerintah gitu yaitu di DJP Online. Uh, .go itu juga sudah diatur nih pak bu di lampiran satu atau lampiran dua kalau yang pra kualifikasi ataupun pasca sudah diatur juga di sana bahwa uh, pokja pemilihan garis miring pejabat pengadaan melakukan konfirmasi status wajib pajak valid dalam hal konfirmasi status wajib pajak valid tidak dapat dilakukan maka Pokja Pemilihan atau PP meminta kepada peserta untuk bersurat kepada Dirjen Pajak setempat. Jawab surat jawaban disampaikan kepada Pokja atau PP. Nah seperti itu klausulnya Pak. Artinya kalau sudah ada klausul seperti itu, tidak menyampaikan KSWP pun seharusnya tidak gugur, tidak digugurkan. Man, masih ada yang Mas Rohman ya. Nggak ada KSWP digugurkan padahal amanahnya itu Pokja Pemilihan atau PP melakukan KSWP. Nah, Tahapan selanjutnya PP melakukan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga dilakukan berdasarkan HPS dan dapat berdasarkan informasi lain yang diperoleh saat persiapan pemilihan. Maka Mas Rahman dengar suara saya. Jelas. Oke okay, jelas. Alhamdulillah lah jelas. Maka Pak Bu kalau kita proses pengadaan langsung lewat SPSE itu kan pejabat pengadaan itu mengupload kan ya mengupload apa namanya survei harga pembanding. Nah, ini yang dimaksud gunanya untuk melakukan uh, klarifikasi dan negosiasi. Nah, klausul selanjutnya, Pak, Bu, dalam hal evaluasi atau pembuktian, calon penyedia tidak mem tidak memenuhi syarat atau negosiasi atau biaya atau tidak sepakat, maka PL dinyatakan gagal. Dilakukan PL ulang dengan mengundang pelaku usaha lain. Seperti itu klausulnya, ya, Pak, Bu. Nah, tentunya sesuai standar PP membuat PAHP. Selanjutnya PP melaporkan hasil pengadaan langsung kepada PPK tapi melalui SPSE nge, Pak. Ketentuannya ini di Pelum 12 belas Dengan tembusan kepada kepala UKPBJ. Tapi nyatanya enggak pernah ya Pak, Pak Anu ya, Pak Rohman, ya. Pejabat pengadaan nembuskan ke UKPBC kan enggak, enggak pernah ya. Nah, pernah, ada Pak. diatur di sana Pak Bu, di Pelum 12 itu bahwa calon penyedia tidak diwajibkan untuk menyampaikan formulir isian kualifikasi apabila menurut pertimbangan PP pelaku usaha dimaksud memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan atau terkualifikasi dalam sikap yaitu sistem informasi kinerja penyedia. Nah, kalau untuk ini untuk pengadaan barang jasa lainnya atau konsultan non konstruksi. Nah, bagaimana untuk jasa konstruksi? Yaitu untuk pekerjaan konstruksi dan konsultan konstruksi diatur seperti ini Pak Bu. Tapi prinsipnya hampir sama, ada beberapa poin yang berbeda. Sama, PP mengundang satu calon penyedia yang diakini mampu, undangan di lampir Spek masih sama. Nah, calon penyedia juga yang diundang menyampaikan penawaran juga masih sama. Ini juga sama, PP membuka penawaran dan mengevaluasi administrasi teknis dan kualifikasi masih sama Pak Bu selanjutnya ini juga masih sama, Pak. Cuman sedikit berbebas berbeda sebetulnya, ya, Pak. Di Lampiran satu itu, sebetulnya klausulnya itu tadi mungkin salah ketik saya. Di sana dikatakan kalau di Lampiran satu itu pengadaan barang, jasa lainnya dan atau pekerjaan konstruksi. Dalam hal klarifikasi atau negosiasi biaya atau harga tidak menghasilkan kesepakatan maka PL dinyatakan gagal dan dilakukan PN ulang dengan mengundang pelaku usaha lain. Itu yang lampiran satu ya Pak Bu. Tapi di lampiran dua kalau soalnya seperti ini. Dalam hal berdasarkan evaluasi atau pembuktian, calon penyedia tidak memenuhi syarat atau negosiasi biaya atau harga, tidak menghasilkan kesepakatan, maka PL dinyatakan gagal, dilakukan BL ulang. Nah yang sedikit berbeda di sini Pak Bu, kalau di jasa konstruksi itu, nggak jalan Pak, Pak Rohman slide-nya oke tahapan selanjutnya yaitu bentar. PP melakukan evaluasi dokumen penawaran jadi sampai melakukan koreksi aritmatik kok gangguan ya Mas Rohman ya agak ya agak lemot agak lemot ya Iya, pengadaan langsung masih blank masih blank. Oke, okay, tak tak share screen lagi. Oh ya, eh kalau sampai yang ngeblengi mas Akan pak kali ya. Koyo Oke, coba saya gedein ya. Tetap blank, pak. Blank tak ganti PDF aja. Oh ini. Oke. Okay. Bukok balik balik pembelian langsung, Pak Rohman. Sebentar padahal udah sudah harusnya sudah berubah. oke kayaknya di sini deh tadi oke sudah kelihatan mas Roman ya ini kelihatan mas Roman mas Roman oke kalau tahapan selanjutnya Pak Bu di ketujuh calon penyedia menyampaikan data kualifikasi dan dokumen penawaran kepada PP. Dokumen kualifikasi dituangkan dalam isian kualifikasi. Nah, berbedanya di sini, Pak Bu. Kalau yang pengadaan barang, jasa lainnya, dan konsultan non konstruksi, apa namanya peserta tidak diwajibkan untuk menyampaikan data kualifikasi yang itu tidak perlu dinilai lagi yang gitu nih gitu. apabila peserta tersebut tidak mengalami perubahan data kualifikasinya tapi kalau di jasa konstruksi Pak Bu diatur tegas seperti ini data kualifikasi dituangkan dalam isian kualifikasi maka harus harus menyampaikan kalau yang jasa konstruksi dokumen penawaran terdiri atas surat penawaran penawaran teknis dan penawaran biaya atau harga nah untuk pekerjaan konstruksi sampai dengan 50 juta Pak Bu maka aturannya peserta itu hanya menyampaikan surat penawaran dan penawaran harga saja. Dan konsultan juga begitu. Kalau nilainya paling banyak HPS-nya 25 juta, maka cukup menyampaikan surat penawaran dan penawaran harga saja. Tidak menyampaikan penawaran teknis dan lain-lain. Itu ketentuannya seperti itu ya Pak Bu. Nah, tahapan selanjutnya Pak Bu PP melakukan evalu evaluasi dokumen penawaran dilakukan dengan tahapan koreksi aritmatik evaluasi administrasi teknis, evaluasi kualifikasi, terus pembuktian dan klarifikasi negosiasi. Selanjutnya sama Pak Bu menyusun DAP dan melaporkan kepada PPK. Nah, bagaimana kalau pemeriksaan pekerjaan itu diatur di Pergub nomor 66 juga diatur secara khusus ya Pak Bu seperti ini. Nah, jika proses pengadaannya lewat toko daring melalui toko daring maka tahapannya Pak Bu, pemeriksaannya dilakukan berdasarkan purchase order dalam platform toko daring. Yang kedua, sebelum dilakukan serah terima, pejabat penanda kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan yang dapat dibantu oleh tim teknis. Dan tahapan ketiga, pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria atau spek yang tercantum dalam purchase order. Nah, yang terakhir, Angka 4, tata cara pemeriksaan lebih lanjut berpedoman pada ketentuan perundang-undangan tentang pengadaan barang jasa pemerintah dan pergub tentang pemanfaatan penyelenggara perdagangan sistem elektronik untuk pengadaan barang jasa melalui toko daring di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Oke, terus yang kedua, Pak Bu, jika pengadaannya melalui pembelian langsung. Kelihatan, Pak Rohman? Tidak gangguan ya? Jelas, jelas, Oke, yang pertama Pak Bu, pejabat pengadaan menyusun BAHP untuk pengadaan barang jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas 5 juta dan paling banyak 50 juta harus ada BAHP-nya. Harus ada berita acara hasil pembelian langsung. Jadi ya, namanya berita acara hasil pembelian langsung ya. Nanti saya kasih contohnya juga. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap Hasil pekerjaan yang dapat dibantu oleh tim teknis. Pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria atau spesifikasi yang tercantum dalam bukti pembelian atau kitansi. Dan yang keempat tahapannya, pejabat pengadaan menyerahkan hasil pengadaan barang atau jasa lainnya kepada PPK. PPK dan PP menandatangani berita acara hasil pembelian langsung untuk pengadaan barang jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas 5 juta sampai dengan 50 juta harus ada berita acara hasil pembelian langsungnya. Dan itu merupakan salah satu syarat untuk pencairan. Nah, PPK dan PP menandatangani bukti pembelian untuk pengadaan barang jasa lainnya dengan nilai paling banyak 5 juta. Jadi kalau untuk nilai paling banyak 5 juta untuk pengadaan barang jasa lainnya, itu cukup ditandatangani oleh PP atau PPK di bagian bawah. Jadi cukup kertas polos putih ditempel nota seperti itu di bagian bawah PP dan PPK tanda tangan atau PPKOM. Itu nggih. Nah, Pak Bu, jika pengadaan langsung dengan permintaan penawaran bentuk kontraknya SPK tahapannya seperti apa pemeriksaannya? Setelah pekerjaan selesai 100% sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam SPK Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima hasil barang atau jasa. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan yang dapat dibantu oleh konsultan pengawas atau tim ahli dan tim teknis. Tahapan ketiga pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria atau spesifikasi yang tercantum dalam SPK dan pejabat menandatangani kontrak dan penyedia menandatangani berita acara serah terima. Oke, okay. bagaimana sih serah terima hasil pekerjaan yang diatur secara detail di pedung kita? Untuk saya waktu Pak Bu, yang pertama. Tim pelaksana menyerahkan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPKOM melalui berita acara serah terima hasil pekerjaan. Yang kedua, penyerahan hasil pekerjaan dan laporan pelaksanaan pekerjaan kepada PPKOM setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim pengawas dengan berita acara hasil pemeriksaan dan PPKOM menyerahkan hasil pekerjaan kepada PAKPA. Dalam hal barang jasa hasil pengadaan melalui swakelola akan dibahkan kepada masyarakat, maka proses serah terima sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Okay. Bagaimana jika dengan pengadaan langsung? Pengadaan langsung bagi dua, Pak Bu. Yang pertama, setelah penandatangan berita acara serah terima, PPK atau pejabat penandatangan kontrak menyerahkan barang atau hasil pekerjaan kepada PAKPA. Dan yang kedua, PAKPA meminta verifikator keuangan untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang jasa yang akan dilakukan serah terima. Artinya, ini yang dulunya fungsi pejabat pemeriksa hasil atau panitia atau panitia pemeriksa hasil maka verifikatornya adalah yang berfungsi yaitu verifikator keuangan. Nah, ada pengadaan lain-lain Pak Bu diatur juga di Pedom di Pergub nomor 66 tahun 2022. Yang pertama yaitu pengadaan kegiatan pemeliharaan. Nah, untuk pemeliharaan atau perbaikan gedung yang tidak mengubah bentuk, tidak mengubah desain dan tidak mengubah fungsi, maka nilai sampai dengan 200 juta mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeriksaannya dilakukan tanpa melibatkan atau verifikasi dari Dinas PU PR Provinsi Jawa Timur. Nah, jika nilainya di atas 200 juta, mulai tahap perencanaan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaannya dilakukan dengan melibatkan atau verifikasi dari Dinas PUPR Provinsi Jawa Timur. Nah, untuk kendaraan kendaraan bermotor juga diatur, Pak. Jika nilai per unit kendaraan sampai dengan 25 juta, maka pengadaannya dilakukan sesuai prosedur oleh perangkat daerah tersebut. Tanpa melibatkan verifikasi dari instansi terkait. Tapi jika nilai per unitnya di atas 25 juta, maka Pak Bu melibatkan atau verifikasi dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur diatur seperti itu nih Pak Bu. Nah, yang kedua kalau penyelenggaraan pembangunan gedung dan prasarananya, Pak Bu, mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemeriksaan melibatkan verifikasi oleh instansi terkait, yaitu Dinas Kerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur. Oke, nah terkait Sumari Report, Pak Bu, ini poinnya di sini. Betul yang ini. Sumari Report SPS itu sebagai syarat pembayaran, Pak Bu. Itu diatur di bab sembilan yaitu tentang pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Di, di huruf B-nya prosedur penataan penata usaha bendahara pengeluaran persyaratan dokumen sppls atas nama penyedia barang dan jasa salah satu syaratnya bunyinya seperti ini, Pak Bu. Yaitu melampirkan Sumari report SPSE untuk yang bukti kontraknya berupa surat perintah kerja yaitu tapi Pak Bu, untuk pekerjaan yang dikecualikan dari Perpres nomor 16 tahun 2018 tidak perlu melampirkan summary report. Artinya kalau bentuk kontraknya SPK, berapapun nilainya, kayak pekerjaan konstruksi, berapapun nilainya sampai 200 juta. Konsultan, berapapun nilainya sampai 100 juta. Terus untuk barang jasa lainnya, 50 juta sampai 200 juta tanpa melampirkan summary report SPSE, Pak, Bu, maka dipastikan tidak akan bisa terbayar proses pengadaannya. Walaupun sudah dilakukan pekerjaan nah, seperti itu, maka karena kalau tidak dituangkan di pergub per seperti ini, Pak, Bu, e, ketaatan mohon maaf ya, perangkat daerah e, terkait pasal 69 ayat eh, 1 dari SP, e, Perpres 16 tahun 2018 yaitu penyelenggaraan pengadaan barang jasa dilakukan secara elektronik melalui SPSE dan sistem mendukung. Nah, kalau tidak dituangkan di dalam pergub seperti ini, Pak Bu, maka ketaatan daripada para perangkat daerah pada saat melakukan pengadaan barang jasa masih banyak yang tidak dilakukan uh, secara SPSE. Gitu, nih. Poinnya di situ sebetulnya. Mungkin cukup sekian ya, Pak. Pampatangan materi. Mungkin saya kasih contoh. Anu ya, Pak. K Hai, Pak Roman ya. So, seperti Pak. apa sih? Berita acaranya pembelian langsung itu? Oh, mau Nah, kalau sampai dengan uh, 5 juta seperti ini, Pak, Bu, yang dimaksud tadi. Nah, tadi kan PP PP dan PPK. Kata ya, Pak, Pak Anur Rahman ya. Jelas. Nah, seperti ini. Misalkan nah, ada invoice, invoice ini, ada stroke atau invoice atau nota pembayaran. Maka nah, nota ya. pembayaran itu cukup ditempel pada kertas HPS yang putih itu, Pak Bu. Terus di bagian bawahnya ditandatangani oleh pejabat pengadaan dan PPK seperti itu. Kalau sampai dengan uh, 5 juta, maka terus ada kwitansi yang ditanda yang disetujui oleh KPA untuk pembayarannya. Nah, bagaimana kalau untuk yang e, nilainya di atas 5 juta. Nah, seperti ini, Pak Bu. Ketok Mas Rahman. Belum share ya, Mas Selain Rahman, ini, Belum. Oh, belum. Oke. Okay. Di atas 5 juta. Ya, tentunya, Pak, Bu. Namanya berita acara pembilang kalau ini tahapan yang standar ya, Pak Rahman. Pak Rahman ya maka PPK membuat nota dinas kepada PP kan untuk proses pengadaan langsung dilampiri spek terus HPS kan gitu nggih. Terus karena bentuk kontraknya SPK eh maaf sampai 50 juta kan bentuk kontraknya kwitansi. Namanya kwitansi kontrak. Itu seperti ini kalau di Pemprov Jatim itu sejak tahun 2018 gitu. Maka ditanda kwitansi kontrak ditandatangani oleh penyedia dan pejabat pengadaan pejabat membuat komitmen rinciannya seperti apa maka dirinci seperti ini. Terus seperti standar Pak Bu kalau di atas 5 juta itu maka harus ada berita acara serah terima hasil pekerjaan. Terus berita acara lampiran berita acara hasil pekerjaan, ada berita acara penyerahan juga nge. Juga lampiran berita acara penyerahan seperti ini standar. Nah, ini yang dinamakan berita acara pembelian langsung Pak Bu. pembelian berita acara pembelian langsung itu ditandatangani oleh pejabat pengadaan dan PPK ini standar ya Pak Bu. Pihak ke satu dan kedua bersama-sama ke UD. Nah itu standar bunyinya seperti itu. nih Dan seterusnya. Nah terus ada lampirannya. Apa sih yang dibeli langsung itu? Barulah kalau yang tadi kwitansi kontra ini ada kwitansi pembayaran yang disetujui oleh KPA. Nah seperti itu sih bentuk-bentuknya. Nanti kalau memang dibutuhkan ya saya kirim ke chat, kolom chat ya Pak Rahman. Mungkin itu Mas Rahman yang Mas bisa ini, saya bagikan pas yang 45 menit ya kurang Sekarang satu mus. menit. terima, terima kasih. Kasi. Saya kembalikan kepada Mas Rohma. Terima kasih, Cak Mus. Waktunya, kalau sangat singkat, jelas sangat padat sekali. Uh, untuk sesi yang kedua ini, nanti kita mulai dengan sesi tanya jawab. Sambil menunggu untuk sesi tanya jawab, sebelumnya ini ada belum ada pertanyaan, cuma nyuwun file actionnya, Cak. Oh, kalian, ya, Pak, Ibu ya. yang Mau bertanya yes, ya. bisa resen, oh. atau mungkin kalau malu-malu bisa juga ditulis di kolom iya, di chat. Tadi yang materi wes tak share ya mas Mas Roman ya? Yang materinya belum. Tak kirim tadi? Oh belum tak klik kirim? Pak. Oh, iya. <laughs> Oke okay, tak klik kirim, kirim dulu materinya itu proses OTW sekarang Sekarang nah. Excelnya kalau dibutuhkan juga saya kirim. Bahkan per kalau dibutuhkan ya tak kirim ya Mas Roman ya? Ya siap. Oke. sambil menunggu yang bertanya Cak ini saya tanya juga ini di iya. dalam pengadaan langsung itu kan pejabat pengadaan mengundang satu penyedia yang dianggap iya. mampu lah yang diyakini mampu Yang diyakini mampu kira-kira diyakini mampu itu kira-kira bagaimana sih Cak Oke ini Nanti kan PP ini kenal ya. aja <laughs> namanya yang diyakini mampu yang pertama dari sisi perizinannya. Dari sisi perizinannya, nah, maka seru. sesuai dengan uh, barang atau jasa yang akan kita proses pengadaannya. Terus yang kedua, tentunya taat pajak, kan gitu to. ya. Kalau sudah berdiri lebih dari 2 tahun, maka ya harus punya KSWP, kan gitu ya. Yeah. Maka, nah, itu harus punya KSWP. Terus terpenting, Pak Bu, nah jika namanya diyakini mampu, pada saat kita misalnya akan melaksanakan pemeliharaan gedung. Kalau yang namanya diyakini mampu, tentunya mempunyai pengalaman pekerjaan konstruksi, kan gitu ya, Pak, Pak Rohman ya. Itu ya. yang dikatakan mampu itu di sana. Maka kalau saya kan pernah jadi pejabat pengadaan ya. Kalau tidak punya pengalaman, ya enggak, enggak saya undang itu Pak Pak Rohman karena enggak, enggak, mampu kan. Kita belum yakin kalau dia mampu. Namanya yang diyakini mampu, maka dia punya pengalaman pekerjaan dan sampai serah terima sampai pembayaran artinya itu mampu nah kalau tidak punya terus menilai mampunya dari mana kan gitu ya itu sih kalau pemahaman saya maka selama saya jadi pejabat pengadaan dulu kalau walaupun kan ini bicara walaupun ya Mas Rohman nih, namanya nu disodori siapapun kalau tidak ada pengalaman ya mohon maaf Gey, ya tidak mau saya sebagai pejabat pengadaan nanti kan kesulitan mempertanggungjawabkannya ya Mas Rohman ya Ya, Tampen kok siap. Pilih, uh, CV ini atau PT ini kok nggak PT ini atau CV ini? Nah kalau ada pengalaman Pak apalagi pengalamannya nge, nih, ini pak pengalamannya di pekerjaan ini saya tahu pekerjaan pernah dilaksanakan, maka lebih enak jawabnya kan gitu. Itu sih kalau pemahaman saya. Monggo kalau teman-teman uh, punya pendapat lain. Apalagi mohon maaf nge, untuk pengadaan langsung itu memang yang paling ideal, yang paling ideal ya Mas Rahman ya yang kita kenal memang, yang kita kenal, yang tahu kredibilitasnya, yang tahu kinerjanya, kan gitu, nggih. Gitu. pekerjaan pasti diselesaikan dengan baik sesuai sebaiknya itu kan mampu namanya. Itu sih kalau saya, monggo, barangkali teman-teman punya pendapat yang lain. Itu tadi Excel sudah tak kirim loh, Mas. Belum, belum nyampe ya? Excelnya belum masuk, baru oh, yang, materinya yang... aja. Materi. Kok nggak mau? Cannot be sent because it current in use apa artinya, mas? Aku nggak ngerti. Masih dipakai mungkin. mungkin. Oh masih Masih di. Oh tak close dulu ya? Iya. Oh harus di close dulu. Kondisi buka nggak mau dia. Oke. Masuk angin ya? Iya buka masuk angin memang harus ditutup. Dari ini dari Bu Kris RS TP RS Paten. Tadi sekitar aja, sekedar cerita ya Pak Rohman bahwa di Pemprov Jatim itu pengadaan barang jasa yang bentuk kontraknya SPK tanpa melampirkan sumari report di SPSE dipastikan tidak terbayar. Karena itu pada saat mengajukan keu ke keuangan yang ditanya pertama itu. Karena itu sudah ada di pergub. Tapi kalau tidak dimasukkan aturan di pergub, itu kan masih debatable ya Mas Rahman ya. Siap. Nah, tapi kalau sudah di pergub, dan itu salah satu pembayaran Pak Bu. Nanti tak bukakan pedumnya ya, atau pergubnya ya itu salah satu pembayaran harus ada itu tanpa itu maka dipastikan tidak terbayar. Oke. Okay. Ada lagi berarti, Mas Rohman. Ber berarti sebelumnya sudah memang sudah ada kesepakatan dari pimpinan masuk pergub masuk dari anu, keuangan. Itu memang rapat bersama Mas Rohman. Dulu Betul, memang Pak? berat Pak Rohman awalnya itu ya kan ada kata pepatah itu kan gini ya dipaksa. Hmm terpaksa akhirnya terbiasa kan gitu. Memang awalnya anu gempar Mas Rahman ribut itu. Terus gimana? Maka ya kita ajari, Pak. Kita ajari bagaimana tahapan-tahapannya bahkan dikumpulkan di kantor kan gitu di Biro BPC semua pejabat pengadaan kita kumpulkan, kita ajari uh, di SPSE tahapannya seperti apa. Nah, itu sampai di sana yaudah itu sudah kesepakatan itu BPKAD, Biro BPC dengan APIP juga itu duduk bersama Mas Rohman itu. Kalau tidak duduk bersama kan sulit, Mas Rahman. Karena paling enggak kalau ada sanksi kalau tidak cair itu biasanya lebih patut ya. Tapi iya, kalau tidak kan ada semuanya okay. repot, tapi bisa cair walaupun ada pergubnya, saya yakin ini kan, masih belum tertib. <laughs> iya, artinya apa namanya? Ini ini tak anu bunyi pergubnya ya, Mas? Kita ya? Nah, jelas. Kelihatan jelas ya. Nih, berikut ini persyaratan dokumen pengajuan SPPLS dokumen SPPB atas penyedia barang jasa okay. Ini persyaratannya. Ah, dokumen umumnya, persyaratan umum apa saja? Ada di poin 8 Mas Rohman. sumari report SPSE untuk yang bukti kontraknya berupa SPK. Untuk pekerjaan yang dikecualikan dari perpres tidak perlu sumari report. Artinya ini wajib Pak. Bahkan sekarang masih disusun per Pak, Bu. Yang untuk bukan STK, pengadaan pengadaannya bukan STK, baik itu swakelola ataupun pengadaan langsung, yang kalau tidak ada pencatatannya itu nanti ngeling ke sana Pak. Maka dipastikan tidak akan terbayar sampai ke sana nanti itu Pak, Roman. Soalnya kalau tidak begitu monitoringnya kan sulit Mas Roman. Siap siap siap. Ini sudah ada pertanyaan Cak di kolom chat Cak. Dari Bapak apa ya? Sulono izin bertanya Pak. Pak, bagaimana tahapan PL untuk pekerjaan konstruksi paling banyak 50 juta dan konsultansi paling banyak 25 juta? Dan apa saja kertas kerja yang harus dibuat dan dokumen pemilihan apa yang digunakan oleh pejabat pengadaan? Oke, baik, sampai 50 juta kan tadi diatur nih. Kalau namanya mengundang penyedia satu pelaku usaha atau satu calon penyediaan diakini mampu tentunya dilampiri spek kan ya Mas Roman ya yeah. dilampiri spek eh, gambar kalau memang itu dibutuhkan gambar maka sesuai ketentuan tadi ada surat eh, undangan dilampiri spek dan atau gambar maka Pak Bu penyedia itu hanya menyampaikan menyampaikan surat penawarannya saja menyampaikan surat penawarannya saja dan rincian harganya saja kan gitu nggih yang dari PPK itu ada undangan, dilampiri spek, ada dilampiri rincian apa namanya pekerjaannya, terus ada Aha. daftar kuantitas harga yang kosongan kan gitu ya Roman ya hanya nama ya, uraian ya. pekerjaan, volume dan satuan sedangkan harganya dikosongin. Nanti peserta hanya menyampaikan surat penawaran dan rincian penawaran harganya saja, tidak menyampaikan penawaran teknis apapun. Mau itu personil, mau itu alat. Kalau konstruksi tidak perlu. Terus kalau di konsultan tidak perlu menyampaikan apa namanya Mas Rohman uh, persyaratan persyaratan teknis, persyaratan teknis itu tidak perlu. Persyaratan teknis tidak perlu disampaikan. Artinya tanggapan terhadap tor itu tidak ada kan? Itu yang Mas Rohman hanya rincian biaya dan surat penawaran aja. Memang ketentuannya hanya seperti itu. Ini kertas kerja yang Excel sudah bisa tak anu tak? proses OTW ya Mas Roman. Itu sudah berlaku sejak tahun 2018 ya di Pemprov Jatim ya. Kebetulan waktu itu yang ngedrap saya Mas Roman, itu ngedrap saya sampaikan apa namanya yang di Disnaker kan banyak UPT-nya saya drap, saya konsultasikan ke APIP apa seperti ini dan bahkan dipakai di beberapa UPT, itu yang dipakai termasuk uh, kertas kerja yang di atas 50 juta sampai 200 juta. Yang kapan hari udah tak sampaikan ya Mas, materi yang 50 juta ya. sampai 200 juta kan ya. Artinya kita tidak kerjanya bukan sudah pakai word lagi. Kalau pakai word itu ada yang lupa tergantikan, maka masih copy paste-nya masih salah. Tapi kalau sudah pakai Excel, kertas kerjanya itu sudah lengkap sampai terakhir sampai kuitansi akan Sudah tak kirim Mas Roman kertas kerjanya. sudah masuk ya. Enggak ada yang berani resen ya Mas Rohman yuk? Iya ini kayaknya masih malu-malu ya ini. Malu-malu ya. kayak ya. Ini ada lagi okay. dari Bapak Sapari dari BPBJ Kulon okay. Pengadaan barang jasa yang nilainya belum pasti ini seperti apa ya, Mas? Oh, ini misal Pak Bu. Kita ini akan ada pekerjaan apa namanya kayak pentas seni, misal kan pernah ada nggih pentas seni itu dilakukan di gunung ini gunung bromo Pak kegiatannya dinas sosial. Nah kan kita membuat backdrop ya Mas Rahman ya. Membuat ya. backdrop ukuran sekian meter kali sekian meter. Harganya kan di Bali juta ya Mas Rahman ya. Itu ya. namanya pekerjaan yang belum pasti Pak. Dicetaknya seperti apa, gambarnya seperti apa, warna dicetak warnanya berapa warna? Karena gini dicetak tiga warna, dicetak full color, itu akan membedakan harga. Nah, seperti itu. Itu namanya pekerjaan yang belum bisa dipastikan. Beda kalau di toko sudah ada banner, kan, gitu ya, Mas Roman. Beli bendera, kan, itu sudah jadi. Maka tidak perlu klarifikasi negosiasi. Nah, salah satu yang dikatakan barang jasa lain yang sifatnya belum pasti seperti itu, contohnya. Kita mau cetak, Mas Roman. Cetak sesuatu, kan, gitu ya. Drapnya seperti ini, nanti dicetak berapa warna kalau NCR itu berapa lembar kan ya berapa NCR tiga atau nah itu kan belum pasti namanya kita datang atau percetakan kita undang atau kita datang ke percetakan nanti cetak seperti ini silahkan tawar nanti tak nego itu loh maksudnya mas Roman beda ya, kalau ya. belangko itu sudah tersedia di toko itu kan barang jasa yang sudah pasti namanya mas Rahman. ini buku sudah, pas, sudah ada pasti cetaknya harganya juga sekian tapi kalau yang belum pasti contoh seperti itu sih tapi harus uh, speknya mungkin beda pesan dulu Pak ya. Iya seperti itu itu contoh Astang. aja. Ya. Nah, misalkan mau sewa kuda kan itu sekarang suatu kegiatan ada sewa kuda itu kan belum pasti. Makan nyusun spek nah mereka minta kita minta mereka minta nawar nah maka kita nego klarifikasi negosiasi itu kan belum pasti namanya Mas. Siap, siap. tiap Oke. bentuk kudanya koyo apa yo beda harga, nih lokasinya di mana yo beda lagi apalagi ya. waktu itu ada di puncaknya Gunung Bromo kan gitu ya. Nah, contoh seperti itu. Itu namanya barang jasa lain yang sifatnya belum pasti. Ini sudah adalah tidak dari Ibu Seni seperti Super, seperti ya. dari BPJ Bekasi tadi. Monggo Ibu ya. langsung. Pak, Mus izin bertanya. Ya. Eh kalau biasanya kalau di Kabupaten Bekasi itu kalau menuju pejabat pengadaan biasanya ada permohonan dari perangkat daerahnya atau dari dinasnya minta permohonan ke UKBBJ, nanti kita menjawab terus di SK kan biasanya kami begitu nah di, di provinsi Jawa Timur seperti apa terus E, pada saat udah mau pelaksanaan e, pengadaan barang jasa yang dilakukan oleh pejabat pengadaan, biasanya e, PPK mengirimkan permohonan ke pejabat pengadaan. Nanti di situ PPK sudah menyebutkan sudah menyebutkan e, apa barang yang mau dibeli, pengadaannya apa, itu menyebutkan ininya, menyebutkan e, penyedia yang akan ditunjuk kalau misalkan itu e-katalog udah ada link e-katalognya, kalau oh. sudah uh, kalau itu di Bebeli kami punya punya ini ya, punya marketplace Bebeli. Oh. udah menyebut linknya juga. Uh, itu uh, yang dilakukan di kami di Kabupaten Bekasi nah. Oh. Kalau di Jawa Timur seperti apa? Terus terkait konsolidasi gimana tuh, Pak? Konsolidasi oh. yang dilakukan di sana apakah sudah konsolidasikan atau gimana karena sekarang kan sudah sudah e eh, katalog ya eh, udah sudah udah e purchasing hampir semua udah e purchasing. Jadi PPK beli eh, per, per, per masing PPK aja gitu. Per masing PPK yang mau beli ya gitu. Kan tanpa harus mengkonsolidasikan cetakan atau TKK gitu. Putus-putus itu Putus, putus, Tetap saja mereka beli masing-masing tarik konsolidasi. Terus terkait uh, Pak Mus untuk Halo. Apa? Ya, halo. Iya. Iya bu. Ya, bu. Yang terakhir. Halo. Halo. halo ya bu. Masuk putus. bu. Iya. Memang Kak. putus-putus. Gimana? Halo. Ya, halo. Kedeng... Halo. Halo. Ya, kedengeran? Halo. Jelas jelas. Oh iya silakan ya, ya. silakan. lanjut, silakan. Maus, lanjut ya. Oke, okay. uh, terus untuk terkait SK, SK hmm. PPK, PPK itu kan ada pejabat penandatanganan kontrak, ada pejabat pembuat komitmen. Nah, yeah. pejabat penandatangan, pejabat komitmen penandatan akan beda tugas. Kalau menurut saya ya, karena kan kalau pejabat penandatangan kontrak berarti dia yang melakukan eh, perjanjian dengan pihak lain dan akan menyebabkan pengeluaran. Dan itu di dalam perkas kan menjadi eh, dua dua tugas dan pemenang PA yang paragrafik dia. Berarti kalau dia benar bukan tugas PPK berjawat komitmen menurut saya. Tapi kalau itu didelegasikan di delegasi ke PPK nggak jadi masalah. Nah, pertanyaannya apakah di Jawa Timur diatur? Tidak. Artinya diatur untuk SK. Jadi si SK-nya untuk SK, misalkan PPK, menyebutkan itu nggak? Jadi biar ada pemisahan, apalagi misalkan di Jawa Timur seperti apa kalau misalkan eh, PPK-nya sudah di eh, OPD lain gitu. Mungkin itu dulu Pak Mus Punten, Hatur Nuhon, nuh, nuh. Assalamualaikum. Okay. Waalaikumsalam. 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 Pertanyaannya satu tapi banyak. Anak perut, oh. anak <laughs> pertanyaannya banyak. <laughs> Yang pertama uh, permohonan PP ya Bu ya. Iya. Ya, ya. ah, memang gini Bu kalau di kami ya. memang ya, di Pemprov Jatim itu belum ada uh, aturan bahwa PP harus dari Biro PBC? tidak bu. Oh, yeah. Bagi OPD-OPD perangkat daerah, perangkat daerah yang membutuhkan bantuan pejabat pengadaan itu bersurat memang bu, tapi tidak boleh milih bu. Yeah. Artinya saya minta pengadaan oh. pengadaan, mintanya si A itu tidak boleh. Artinya oh, itu yeah. kebijakan di pimpinan kita bahwa kalau nyebut nama malah nanti tidak dikasih. Maka yang sekiranya pekerjaannya masih agak longgar siapa itu nanti akan ditunjuk. Bu. Artinya uh, tetap bersurat kepada uh, biro PBC kalau di kami kan, nge, karena provinsi biro PBC, OPD, opd itu bersurat nanti baru ada yeah. jawaban. Nah termasuk di surat permohonannya itu harus menyebutkan berapa lama akan di, uh, ditugaskan di OPD tersebut, kan gitu, nggih. Misalkan tiga yeah. bulan, yeah. maka min durasinya, durasi waktu untuk yeah. diminta bantuan itu berapa lama yang minta sebut. Itu memang seperti itu di kami bu, Maka nanti yes. uh, pimpinan akan apa namanya, bukan menyeleksi ya, nanti dicek siapa yang pekerjaannya sedikit agak longgar itu yang diperbantukan, termasuk okay. membantu PPK di pengendalian kontrak seperti itu nih di persiapan pelaksanaan atau penandatanganan kontrak itu ada bu, sudah di SK kan. Terus yang kedua terkait pengadaan ya bu ya, pengadaan maka kalau dari PPK kepada PP ya bu ya, maksudnya ya, ya. tadi ya. Iya. Ini contoh aja sekedar contoh saya tak share aja ya, share hmm. screen contoh saja. Tuh. Tuh. kelihatan bu? Belum. Uh, ini udah kelihatan. Sudah. Nah, ini contoh seperti Sudah. ini. Artinya, ini pengadaan langsung ya, yang saya contohkan ya. Kebetulan yang terbuka, yang ini. Jadi, yeah, yeah. PPK membuat nota dinas kepada pejabat pengadaan. Yeah. Itu, Permintaan proses. Terus, mm -hmm. eh, nama pekerjaannya, lingkup yeah. pekerjaannya, mm -hmm. paku anggarannya, kan gitu, nggih Nah, ini kan karena ini yang saya contohkan pekerjaan konstruksi kan ini, eh, bukan pengadaan kabinet. Yeah, yeah. Nah, nanti Tentunya ada lampiran speknya bu, ada lampiran spesifikasi iya. teknis, ada lampiran rancangan kontrak. Ini yang kita mm, cantumkan mm. di Excel yang ini barulah nanti berdasarkan notah dinas dilampiri spek, lampiran mm. rancangan kontrak, barulah BPK eh, PP mengundangan gitu ya, mengundang satu calon pelaku usaha yang ya, diyakini iya. mampu. Seperti ini sih kalau eh, mungkin sama ya bu di tempat ibu kan sama juga ya bu seni ya. Maka tetap harus ada notah dinas bu, ya, Kenapa? Ini bukti nota dinas PPK kepada PP ini bukti bahwa memang PPK memerintahkan kepada PP untuk melakukan proses pengadaan langsung. Ini kertas kerja ini saya, saya saya bikin otomatis Ibu lewat sini maka kalau Ibu mau kalau nanti dibutuhkan ya. Gitu. Berarti sudah menyebut nah, juga ya Pak ya, menjemput misalkan iya. pembelian kabinet ke CPA anu gitu ya. Iya. Oh, enggak enggak disebutkan. Pemberhati Kalau sama, Pianu, ya anu enggak, enggak enggak disebutkan. Oh, oh, enggak. Artinya enggak enggak disebutkan. Ini memang enggak menyebutkan eh iya? uh, kalaupun toh saya kan juga pengalaman di jawa pengadaan ya, Bu ya. Kalaupun toh hmm? usul itu kan boleh-boleh saja, Bu. Nanti saya yang proses oh, gitu. untuk pengadaan lemari arsip itu nanti CVA ya. Kan gitu ya? Kalau, yeah, kalau memungkinkan, yeah, yeah. tapi itu tidak tidak maksa kok bu. Kalau memang memungkinkan oh, yang itu. ini ya, itu ya. Kalau memang hmm. memungkinkan yang ini, maka kan PP itu harus melakukan verifikasi dulu toh bu. Ini mampu tidak sih sebetulnya perusahaan ini. Maka kita cek dulu di pengalamannya bu, perizinannya, terus dia taat pajak atau tidak kan gitu nih. Perizinan tentunya. KBLI-nya kita sesuaikan apa eh, apa ya sesuai KBLI yang dia miliki kan gitu gitu. Terpenting pengalaman bu. Kalau tidak memiliki pengalaman, mohon maaf We, saya dulu pernah saya mau, oh, bu, gitu, ini, mus, jadi dan saya tidak mau gitu. pengalaman pekerjaan. Namanya mampu kan pengalaman. Mana bukti pengalaman ya, kerjanya ya, betul, kan gini, gitu ya. Uh, Iya, iya. Itu soalnya Ibu kan dia kini mampu apa kalau enggak di, pengalaman, Bu. Yang pengadaan pernah ya, Pak Mus? Pernah. Itu nah, berapa eh, tahun ya? Jika bagaimana tahun cara itu? cara menilai atau memilih oh ini penyedia yang saya akan pilih untuk pengadaan ini. Nah, itu apa kriteria apa aja sebagai pejabat pengadaan untuk memilih CP ini selain pengalaman gitu. Karena gini, menurut saya kenapa kalau di kami itu PPK harus menyebutkan karena kenapa? Halo? Halo, ya. lanjut tuh, Halo. jelas, oh? lanjut, jelas. Ya. Oke, okay. gimana, gimana Pak Mus? Lanjut, okay. lanjut, yeah. lanjut aja bu, tanya. Jadi, Memang, kalau putus tapi lanjut aja. <laughs> Jadi kalau di kami itu, kenapa kami harus menyebutkan? Kami bisa, saya udah ditunjuk ya dari di Pengadaan. Kenapa saya uh, minta menyebutkan? Memudahkan kami juga gitu Pak, soalnya kan pengadaan tidak satu dua, ya kadang kita banyak gitu. Jadi menyebutkan karena kami merasa bahwa PPK lah yang menilai kinerja penyedia jadi penyedia eh, PPK tahu dong penyedia mana yang memang untuk melaksanakan ini gitu kalau di Ambon bu bu Huseni Huseni ya kayaknya gangguan ya gangguan siapa Cak. ya gangguan ya, maka prinsipnya bu Itu. soalnya masih, masih kalau misalkan besar. nanti penyedia... Gitu. Kampus pengalaman Pak Mus sebagai pejabat pengadaan gimana tuh Pak? Mohon izin nanti biar ke depan berarti eh, memilih penyedia kan tidak mudah juga pasti ada tadi yang bilang Pak Mus ada ada kriteria. Halo. Ya, langsung siapa sih Pak Mus? Ya langsung ya. Oke. Uh, memang gini ini pengalaman saya ya Mas Oke, Roman ya. Sudah Bu. Kalian jangan gangguan yeah. bu, tidak terdengar suaranya putus-putus yeah. bu. Artinya saya berbagi pengalaman aja. Uh -huh. Kalau berdasarkan pengalaman uh -huh. saya bu, yeah. uh, memang PPK kadang-kadang menyampaikan, uh, menyodorkan kan, nge? menyodorkan nama perusahaan. Kadang tidak bu, kadang tidak, karena kebetulan PPK, kebetulan gue waktu itu saya PPK, PP di suatu OPD, PPK-nya ini, mohon maaf. Eh, tidak punya kepentingan apa-apa soalnya Bu. Tidak punya kepentingan apa-apa. Sehingga saya sebagai PP ini enak. Artinya tidak merasa ada tekanan-tekanan. Maka bagaimana cara memilih? Nah, saya memilih penyedia-penyedia yang memang terbiasa digunakan di kantor tersebut. Gitu. Terus saya cek kan, guys, cek pengalamannya. Terus eh, dari kinerjanya seperti apa. Itu kan bisa kita gali informasinya. Kan gitu, guys. Kita gali informasinya dari data pengalaman, Bu. Saya minta data pengalaman pekerjaannya, terus mana bukti kontraknya dan SPK-nya, kan gitu, nih apa BAST-nya mana? Itu kan e, sebagai bukti. Nah, sekarang kan enak, Bu, karena sekarang ini di SPSE ada penilaian kinerja penyedia, maka kalau bikin kerja baik, maka bintangnya 5, kan begitu ya? Maka dilihat dari kinerja penyedia di sana. Ya, mudah-mudahan sekarang semua PPK sudah menilai kinerja penyedia, ya. Karena masih banyak PPK juga belum menilai kinerja penyedia. Nah, kalau saya itu sih bu, memang kadang-kadang PPK menyodorkan kadang tidak. Kalau tidak bagaimana? Maka saya menggali informasi, menggali informasi yang berpengalaman di dinas ini itu siapa saja sih penyedianya biasanya kan gitu, ya. Terus kinerjanya seperti apa kan gitu itu bisa kita gali itu pengalaman saya dulu seperti itu Nah terus terkait konsolidasi tadi apa mas? Pertanyaannya lali aku mas Rohman, mas Rohman, mas Rohman, ya konsolidasi cak. Apakah di pemerintah provinsi itu sudah menerapkan konsolidasi hmm. okay. mengingat sekarang banyak paket-paket yang melalui e purchasing Ya, iya. oke. Okay. Kalau konsolidasi kan gini Bu, konsolidasi itu bisa sejak perencanaan atau pada saat pemilihan, kan gitu ya? Atau saat ya, pemilihan. Maka kalau sejak perencanaan, itu kan dilakukan oleh ppk PA kan ya? Sejak dilakukan ya. oleh PPK. Maka kalau di OPD, di salah satu OPD, itu banyak PPK dan di data dulu Bu, pengalaman pekerjaan yang sekiranya sejenis itu apa saja... Ternyata misal contoh nih, ada sama-sama ada pengadaan kertas kan gitu ya, pengadaan Ay. kertas di bidang ini, ada pengadaan kertas di bidang ini, bidang dan seterusnya. Yeah. Apalagi yang yeah. banyak UPT-nya kan itu ya, <laughs> apalagi <laughs> yang <laughs> banyak UPT-nya, memang idealnya yeah. dijadikan satu bu, konsolidasi oleh PA kan gitu ya, dikonsolidasi dulu oleh sejak perencanaannya bu, pada saat nyusun paketnya oh. kan gitu ya, sejak hmm. nyusun paketnya dikonsolidasi. Yeah. Nah, itu Kalo seperti di sana itu sudah dilaksanakan. Pengalaman. Oh, berarti sudah dilaksanakan ya, Pak, di Provinsi Jawa Timur. Ya, kalau itu oleh Hanu, Bu. Pada saat sejak perencanaan, sejak perencanaan sudah dikonsolidasikan, uh. Bu. Oh, sejak iya, berarti sudah dilaksanakan persiapan ya? pengadaan okay. oleh PPK-nya. Okay. Ya, dikonsolidasikan. Mm -hmm. Itu okay. nggih. Oke. Makasih. ya, makasih, Pak. Terus SKPPK, SKPPK oh, memang apa? Iya, SKPPK itu kan uh, SK yang masih bunyinya hanya tugas itu kan poin A sampai P ya. Iya. Yeah. Maka, maka ini pengalaman lagi-lagi pengalaman saya, yeah. Pak Bu yeah. ternyata SK PPK Bapak Ibu itu hanya tugas saja poin A sampai P. Coba dipastikan kembali kepada PA nya apakah sampai dengan pelimpahan kewenangan. Itu kadang-kadang lupa Bu. Ternyata pasti oh, yeah. paste. Oh iya Pak, ini yeah. sampai penandatangan kontrak maka ini harus ditambahkan sesuai klausul perpres kan begitu ya. Nah, kalau yeah, hanya suka sure. saja sampai ini hanya ini menyusun ini sampai hanya menetapkan yeah. ini hanya A sampai yeah. B tidak termasuk pelimpahan yeah. kewenangan, maka mm. kalau yang ada yang lupa karena copy paste, mohon maaf Bu. Kadang-kadang yang yeah. bikin SK itu kan ya teman-teman biasanya Biasanya seperti ini kan begitu ya. Iya, Biasanya, iya betul. Maka iya, kita iya. kasih masukan. Ini berarti Hah? SK Bapak Ibu tidak termasuk pelimpahan kewenangan. Maka ditambahkan. Iya. Karena DSK di itu kan sudah muncul, Bu. Tugasnya apa saja? Hanya tugas tidak betul. pelimpahan kewenangan. Kalau tidak termasuk pelimpahan kewenangan, berarti tidak eh, mendapatkan kuasa. Udah harus menandatangani kontrak Untuk ya? menandatangani kontrak kan gitu ya, Iya, iya betul iya, ya. Ya, seperti itu sih. Itu terjadi ya. beberapa perangkat daerah seperti itu, Bu. Maka kami infokan, ya. ini ya Nur, Bu, sampai, sampai tanda tangan kontrak apa enggak? Iya, Pak. Coba ya. SK sampai uh. nanya begini, loh, Bu. Coba ya. dilengkapi kembali. Takutnya, ya. Bu, sudah tanda tangan kontrak, pekerjaan selesai. Takutnya, ya, mengantisipasi ya. hal yang jelek. Ternyata kamu ya, itu tidak berwenang, ya. loh, tanda tangan kontrak. Kan itu, ya. Betul. Ya, itu. Maka sampai pelimpahan kewenangannya muncul, Bu. Muncul di SK-nya. Ya malah SK ada SK yang hanya SK PPK doang tidak ada tugas yang ngapain nggak ada juga tuh pak saya jadi bingung ini mau suruh ngapain nih PPK di SK kan sama PA hanya di SK kan aja kegiatannya ini udah aja titik kata saya ini suruh ngapain nggak suruh ngapa ngapain kali ya karena yang mungkin itu kopi paste bu masalahnya bu <laughs> ya, kopi paste copy oh, paste dan mereka mungkin maaf aja Ini mungkin saya share ya, bu, ya. Yes. saya share ya Bu ya saya share, share kasih. SK PPK Siap. yang ada contohnya memang seperti ini sih Memang okay, harus sampai yeah. pelimpahan mm -hmm. ini melaksanakan yeah. tugas pelimpahan kewenangan kan gitu ya yeah. di samping tugasnya tugas gitu. yang mulai nomor satu sampai nomor sampai lima, ada okay. lagi melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan. Ini nomor enam belas kalau tidak dicantumkan berarti kan tidak termasuk ini bu kan itu ya? Iya yeah, betul, yeah. karena yeah, di progres yeah. kan terpisah ya. Ini anu sih yeah, terpisah karena ya, itu pasal, kewenangan bu. ya kewenangan PA KPA. Bapak yeah. boleh di share nggak pak SK itunya kalau izin? Yang ini ya. Izin. <laughs> yeah. okay. Ini SK ya. tahun berapa makasih, ya? Pak. Tahun 2022 ya. kayaknya. Iya. Oh iya, Terima kasih Bapak. Oke, nanti saya share nggih. Ya. Ada ya. lagi makasih, yang apa? Raise hand dari Pak E Nyoman Astawa. Oke. Halo Pak Nyoman. Pak Nyoman Siap. Kabupaten Badung Masih, ya, makasih, bukan. Pak Mas sore, Cak. Sore. Bukan Kabupaten Sorry, Badung ya. ya, Pak Nyoman ini? Dan Badung, Pak. Ya, saya, saya tunggu tanggal 24, Pak. Kenapa? Saya Set, tunggu kader Pak Cak nanti oh. tanggal dua tiga dua empat. Oh iya Pak siap siap dua tiga empat Oh jenengan dah itu siapa? Oke, oke Pak, okay. okay, Pak Nyoman. Gimana Pak Nyoman? Makasih ya. Terima kasih, Pak Cak. Mungkin tadi banyak sudah dijelaskan terkait dengan Perbu 66 Pak ya. Salah satu yang saya lihat itu ada juga menguraikan tentang uh, Pengadaan dikecualikan ya Pak ya. Iya. Saya ingin tanyakan apakah di sana diatur tata cara pelaksanaan pengadaannya atau seperti apa Pak? Sepertinya pengadaan uh, sewa hotel apakah pelaksanaannya sama dengan perlem? Apa bagaimana? Yang yang kedua Pak. Oke. Okay. Yang kedua uh, di, di MCP KPK kan ada di sana Pak ada di pola PBD itu ya para pekerja tunjangan khusus. Nah di di provinsi Jawa Timur apakah itu ada pbu Pak? Oh, mungkin, Pak khusus. Yeah. <laughs> aslin, khusus. <laughs> <laughs> oke khusus. terima kasih. Ya. Pertanyaan yang asli itu jangan khusus. terima kasih Pak. siap. Mohon izin Pak Nyoman. Kalau di Pemprov Jatim memang ada tunjangan khusus, Pak. Jadi Uh, contoh di kami gitu, nggih Di Pokja lah, contoh di Pokja. Jadi teman-teman Pokja itu di samping menerima tunjangan apa perbaikan penghasilan TPP itu kan, gitu. Itu juga ada tunjangan khusus memang, Pak. Itu diatur di peraturan gubernur, Pak. Karena memang uh, MC kan begitu, Pak. Kan itu ya. Uh, teman-teman yang masuk pekerjaan yang apa ya yang rawan lah rawan masalah ya masalah. ini ini kalau di kami pak kalau yang pokja pokja itu termasuk di tunjangan yang apa namanya kelangkaan profesi pak masuk dimasukkan ke tunjangan kelangkaan profesi dan itu ada nilainya pak 0,7 dari TPP yang diterima oleh hmm. uh, PNS atau ASN yang lain pak di kelas yang sama gitu ya seperti itu, Pak. Ada diatur 0,7, Pak. Ditambahkan jadi misalnya dapat sejuta, berarti ada lagi 700 gitu, Pak. Di luaran itu ada pergubnya sendiri, Pak. Terus kalau yang pengadaan dikecualikan ya, Pak? Itu Mencuali. memang kalau di eh, pengadaan dikecualikan sudah ya, kata ya Mas Rahman ya. Jelas. Artinya memang uh, prinsipnya Pak di pengadaan dikecualikan itu sudah dituangkan juga tapi secara detailnya Pak itu sudah disebutkan secara umum dilaksanakan sesuai dengan uh, peraturan perlem 12 Perlem nomor 5 tahun 2021 pengadaan dikecualikan artinya uh, supaya tahu OPD OPD juga ada pengadaan yang dikecualikan terus tahapannya seperti apa itu prinsipnya sama dengan yang ada di perlem nomor 5 tahun 2021. Nah, terus termasuk hotel, hotel itu kan juga dikecualikan. Maka ya, maaf ya, pada saat saya pas uh, berbagi di beberapa daerah itu masih ada Mas Rohman ternyata. Pekerjaan hotel masih dinyam, diminta menyampaikan data kualifikasi, ada evaluasi administrasi, teknis, dan seterusnya. Padahal itu kan tidak perlu namanya pengadaan dikecualikan ya sudah dikecualikan dari perpres. Maka cukup invoice pun kan cukup Pak Rahman kan gitu nggih. Yang penting uh, sudah sesuai aturan. Seperti itu Pak memang kalau di per Pergub Jawa Timur ya prinsipnya apa yang ada di Perlem nomor 5 tahun 2021 itu dituangkan cuman agak diringkas lah gitu ya agak diringkas gitu ya Seperti itu Pak. Tapi pertanyaan untuk intinya kan dia no, ya Pak, Pergub tentang itu tadi CPP. kan. <laughs> <Yang terus> ada, <laughs> Pak. Ja, ja, kamu ja. 0,7, ja, Pak. 0,7. terima kasih Pak. sampai ketemu 2324, nih Pak. ada lagi dari Bapak Kris RSST ST Klaten. Apa itu Oh, monggo, Pak Kris. eh bu Ibu iki. Ibu ini. Bu, Ibu Bu Kris iki. Oh, Bu Kris, siap. mungkin ketemu lagi Bu Kris. Monggo, bu Kris. Terima kasih. Uh, Cak Mos, ya. saya mau tanya, untuk pengadaan threshold-nya, pengadaan langsung itu kemungkinan sampai berapa ya? Kemudian, kan, Cak Mos ini membuatkan tidak hanya untuk uh, selain rumah sakit, tapi pasti ada rumah sakit-rumah sakit juga di Provinsi Jawa Timur ya, oh, dan ya. juga Pemkot Jawa Timur gitu ya. Nah, untuk apakah ada, kami itu membuat juga. Uh, aturan pengadaan barang jasa BLU kalau kami eh. BLU kami ada tentang kalau artinya situasi-situasi khusus pengadaan khusus ya karena kan rumah sakit intinya kan kita tidak boleh uh, telat atau tidak ada layanan gara-gara pasokan kita terlambat gitu. Okay. Nah kira-kira uh, kalau misalnya Apakah ada pengalaman-pengalaman di sana gitu? Karena ada juga misalnya uh, untuk threshold itu ada teman-teman yang misalnya pengadaan langsungnya aja sampai 501 m gitu ya. Kadang saya tanya uh, kenapa sampai seperti itu tuh kan kadang di auditor susah. Kalau kami masih masih memakai Perpres yang 400. sekarang. Dan sekarang, ya. Uh, untuk pengadaan langsung sampai 200 sekarang pun kan sebetulnya dengan e-katalog yang sudah seperti ini kan kita sudah berkurang banyak banget ya, Cak Mus, ya. Okay, betul. Dan uh, itu yang masih ada teman-teman di tempat lain juga masih menggunakan dengan threshold yang ada 500, ada 1M itu. Nah, okay. apakah pengalaman Cak Mus di situ seperti apa? Kemudian nanti saya minta ininya ya. Tadi saya Uh, dapat tambahan yang konstruksi itu luar biasa. Nanti saya akan melajari ini. Saya masih itu sudah saya kirim pergubnya bu, yang di... yeah. masih OTW, nggih. Yeah. J, terima OTV. kasih sebelumnya. Jadi itu kemudian mungkin untuk rumah sakit ini meskipun ada pertanyaan ya untuk pengada pengadaan yang dikecualikan. Menurut saya kalau yang dikecualikan di tempat saya saya nggak ngurusi lagi karena itu sudah jelas. Kayak hotel, kayak udah pelatihan dan sebagainya itu udah udahlah tapi yang uh, untuk situasi khusus itu memang kami atur sendiri, Cak Mus. Okay. Jadi, kalau misalnya penunjukan kan tidak memungkinkan, maka kami juga sudah mengatur detail, kemudian sampai KPA memerintahkan PPK, memerintahkan misalnya saya untuk pengadaan ini karena situasi begini dan sebagainya. Gitu itu mungkin kalau misalnya saya pengen pengalaman Cak Mus di Jawa Timur nih. Terima kasih. Ya Bu Kris, ketemu lagi. Terakhir ketemu terakhir di mana waktu itu di Jogja, Jogja ya Bu. Ya? Ya, Jogja, oh, Jogja kemarin. Oke. Okay, sudah saya gunakan untuk TKDN nya. Oh mantap Bu biasa Untuk Terbukti. jasa untuk konstruksi sudah. Kami sudah. kemarin andalalin itu sudah kami gunakan cak rumusnya dan sebagainya. Terima kasih sekali nih. Berguna ya Bu. berarti ya. itu sudah kami gunakan. Kemudian uh, Pak Muji juga kami dimantapkan di hari terakhir gitu ya. Oke, siap. Itu kami sudah sudahlah sudah sel, uh, apa teman-teman udah -teman kami gunakan baik itu jasa maupun untuk konstruksi sudah sudah kami gunakan. Alhamdulillah, keren luar biasa bu Chris. <gur> ini berarti diskusi ya bu Chris. Uh, di Pemprov Jatim itu bu memang terkait apa namanya pengadaan dikecualikan yang di rumah sakit rumah sakit itu gitu, itu baru di 2022 kemarin bu Darum ada sebelumnya itu memang rumah sakit rumah sakit itu nggak berani bu takut bermasalah kan gitu ya maka tetap menyesuaikan perpres tapi yang sekarang bu sudah diatur secara khusus masuk BLUD bu sudah sudah ada memang laki-laki nilai bu sampai 500 dan 200 bu. <takut <takut kalau perpres kan 200 dan 100 gitu 200 untuk pengadaan barang, jasa lainnya, dan pekerjaan konstruksi. Tapi kalau untuk konsultan sampai 100, maka itu diatur 500 dan 200, Bu. Seperti itu, Bu. Artinya prosesnya yang dikecualikan dari perpres yang prosesnya dibikin sesimpel mungkin, kan gitu. gitu. Tapi ada yeah. kajian-kajiannya kok, Bu, melibatkan ahli-ahli juga dari UNER juga itu melibatkan yang ahli hukum pak yeah. apa prof Sogar juga gitu itu dilibatkan bu. artinya biar tidak banyak masalah di kemudian hari itu nilainya memang diyanu bu mungkin prinsipnya sama sama dengan rumah sakit rumah sakit lain itu juga melibatkan teman-teman uh, dari tempat lain yang pernah terlibat ikut menyusun uh, pergub ataupun apa namanya keputusan direktur kan gitu ya uh, dari tempat-tempat uh, lain artinya sama kok prinsipnya nilainya aja juga 500 dan 200 Bu. Kalau oh, tempat oh. Ibu tetap 5 200 dan 100. Ya, karena waktu Jadi. itu juga saya Memang enggak dengan... ada dasarnya ya Bu kalau 500 dan 200 ya. Tapi iya. kalau yang 200 dan 100 ada dasar. Saya mungkir sebetulnya kan fleksibilitasnya bagaimana walaupun sama-sama 200 dan 100. Tapi memang di tempat lain Bu masih ada yang sampai dengan 1M Betul. dan seterusnya kan gitu ya. Ya kalau kalau luar Jawa gitu saya masih ini ya Pak. Tapi kalau yeah. kita, apalagi semakin kecil lah untuk untuk di rumah sakit untuk pengadaan langsungnya karena yeah. banyak e-katalog. Maka waktu itu juga Pak Setio kan nggak nggak cocok dengan threshold itu. Kemudian kami didampingi oleh LKPP Pak sampai LKPP okay. datang ke rumah sakit untuk itu. Maka memang ya ya untuk threshold ini banyak kan kita memang nggak ada dasar gitu yang iya, susahnya memang enggak ada di situ. dasar bu, memang nah uh, menentukan di, di luar 200 dan 100 ya memang nggak ada dasar sih, ya, tapi kita pakai pengalaman di tempat lain lain kan memang begitu, yang penting prosesnya itu nggak ada apa ya yang negatif-negatif yang sering kita bahas lah bu, yang penting prosesnya betul-betul real, tidak fiktif, tidak ada muatan-muatan apapun kan, itu ya. yang penting aman, itu jangan ada markup kan itu ya. nih. Yeah. Kan, ya. yang penting kan pengadaan yeah. barang jasa itu toh kan karena sudah ada di atau di nomor 5 tahun 2021 dikecualikan, Saya penting aneh-aneh lah gitu aja lah. Iya, yeah, makanya saya buah. selaku PPK juga Apalagi kalau misalnya saya sering ini, saya pak. saya pakai ceritakan kalau pas saya ngajar di tempat lain loh, bu Christine oh, gitu? itu loh, <laughs> iya, artinya sama user itu harus begini-begini tak ceritakan apa pengalaman dari tempatnya dengan itu, bu. Uh, kita Biasanya. sebetulnya kalau misalnya nggak boleh juga, PPK ada usulan gitu ya pak. Itu misalnya apalagi secara tertulis, kalaupun misalnya memberitahu ini gitu, tapi selama ini kami sejak awal sudah melibatkan pak dengan Pokja dan sebagainya. Misalnya kita mau beli apa gitu ya, mereka udah tahu. Misalnya apalagi e katalog itu nggak usah lagi review sejak sejak nanti di kita review-review lagi. Tapi sejak awal itu sudah dilibatkan sehingga kita sudah enak gitu. Apalagi rumah sakit kan wajib katalog kan gitu ya Iya, itu hanya obat, hanya obat, wajib katalog. Hanya obat wajib aja. Katalog, ya. ya kalau selain obat apapun boleh, boleh pak. Maksudnya boleh. tidak harus e-katalog. Yang penting. Kalau spesifik, uh, speknya oke, okay, ya kita tinggal main harga. Kalau penetapan merek tetap ada jasteknya ya Bu? Penetapan suatu merek, misalkan Ibu membutuhkan asalat A. Jadi sementara di pasar ini uh, yang ada ABC, kan gitu ya. Mereknya ABC. Maka menetapkan A atau B atau C tetap ada jasteknya Ibu? Ibu bu Kris? Kayaknya Mas gangguan bu Kris Kayaknya gangguan sini, Pak. Oke, okay, gangguan. Iya. Yeah. Okay, itu gangguan masih diem Bu Krisnya. Mungkin <laughs> cukup ada lain? Ini kayaknya sudah tidak ada. Di kolom chat juga sudah tidak ada. Karena pergubnya Ini... sudah tak kirim, Mas Rahman. Pergub sudah masuk. Ya, yeah, contoh. Kertas kerja oh. tadi sudah ada yang sampai 5 juta, yang di atas 5 juta sampai nah, 50 ya. Kalau yang di atas 50 puluh kan uh, standar ya, Mas Rahman ya? ya. Ya, Pak. Ini yang tadi Bukris sudah pedoman sudah tak kirim pengadaan barang sasai nilainya belum pasti sudah terjawab kan ya? Sudah terjawab. Mas Refman, ya? Ini tinggal ya, yang belum SPBJ pasti. SPBJ tadi hampir sama dengan Bukris Pak yang ya, kalau yang BNG, belum pasti lagi pemeliharaan kendaraan apakah... itu kan belum pasti namanya Mas. Rumah rusaknya ya. apa? Tahu-tahu rusak kan gitu ya? Dicek dulu. Iya, ya, dicek dulu itu kan tidak pasti kan gitu ya. ya. Itu yang teman-teman memang di pergub kami itu disebutkan begitu Mas Roman. Kalau ya, yang ya. pengadaan barang jasa lainnya belum pasti maka harus disertai dengan permintaan penawaran dan klarifikasi negosiasi karena belum ada standarnya Mas Roman. Beda kalau yang sudah pasti kita mau beli apa di toko ada harga ya tertera kan Mas Roman ya. Ya, Di gitu. tapi enggak belum maka bisa harus disertai dengan permintaan penawaran, klarifikasi dan negosiasi. Ya. Kayaknya tapi ya pertanyaan-pertanyaan ya. sudah semua oke juga sudah berhabis. habis, mungkin sebelum ya. Pak Mustafa kasih penyataan pernyataan terakhir barangkali Pak Muklis bisa ngasih pejangan atau statement atau bagaimana, Pak? Muklis <tuk> <memakai> sumuci Kalau <tuk> ngasih wejangan ke Cak Mustofa. <tuk> <laughs> Baik, Kak Mustafa, terima kasih uh, diskusinya luar biasa. Okay. Uh, jadi kami juga dari Muji Santoso Training Consulting mengundang nih Bapak Ibu dari pelaku pengadaan dan UKPBC yang di uh, unit kerjanya memiliki hal-hal yang praktis gitu kan, yang nanti bisa dibagikan sharing ke Muji Santoso Training Consulting. Silakan nanti hubungi saya atau Pak Muji. Jadi Uh, inovatif Bapak Ibu yang di Bapak Ibu lakukan itu tidak hanya berhenti di Bapak Ibu saja. Uh, mungkin itu. Terima kasih. Uh, diskusinya luar biasa. Mudah-mudahan juga memberikan uh, alternatif alternatif gitu ya, Camus Tofa ya. Yeah, uh, yeah. Untuk, uh, pada intinya bagaimana pengadaan itu bisa berjalan efektif, efisien gitu kan. Uh, yeah, so. memakili Pak Muji. makasih, Camus. Semoga sehat selalu ya. dan mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan di lain kesempatan. Terima kasih, saya kembalikan ya, Mas Rahman. Terima kasih Pak Muklis, Sama -sama mungkin Pak Mustafa moga. sambil uh, sebelum mengakhiri barangkali ada sepatah dua kata yang sampaikan termasuk closing statement Pak Monggo. Ya. Berarti dua kata, sepatah dua patah ya. Nah. <laughs> Oke Pak Bu. Itu yang bisa saya bagikan tadi Pak Bu. Artinya belum tentu apa yang kami bagikan tadi yang terbaik ya Mas Roman ya. Siap. Tapi setidaknya itu bisa menjadi referensi Bapak Ibu untuk barangkali di tempat Bapak Ibu belum dilakukan, bisa dilakukan. Karena lagi-lagi Pak Bu, kita ini kalau tidak dipaksa maka tidak melakukan. Itu, kalau sudah dipaksa, kamu nanti kalau tidak melakukan, tidak dibayar, pasti tidak akan dilakukan kan gitu ya Mas Roman ya? Karena laki-laki kita ini baru taat kalau dengan keuangan yang maha kuasa kan gitu, gitu. <tuh>. Nah, mohon maaf ya segala kekurangannya. Ayo kita jangan berhenti selalu belajar. Belajar bisa kepada siapa saja, bisa di mana saja dan bisa kapan saja. Salah satunya di Muji Santosa Training and Consulting yang selalu berbagi ilmu apapun itu, tentang PBJ dan lain-lain gitu, terima kasih, uh, mohon maaf atas segala kekurangan, saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalam terima kasih Pak Muklis Pak Rahman, gitu. siap, terima kasih Cak Mustafa, uh, dari yes, beberapa yes. diskusi ini dapat kami disimpulkan bahwa yang kami Mustafa tadi intinya kita memang awalnya merasa dipaksa yes. dengan dipaksa mau tidak mau akhirnya kita juga akan menjadi terbiasa kalau sudah jadi kebiasaan. Mungkin yes, ya. materi sampaikan sudah sangat jelas terkait dengan pergub dua eh, enam enam. 66 eh, tahun 2022. 66 tahun 2022. Ya. Yeah. Eh, terima kasih Pak Mustafa waktunya dan yes. dari saya sebagai moderator menyampaikan minta yes. maaf karena barangkali ada Kesalahan baik yang saya sengaja menurut sengaja, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kami kembalikan kepada Pak Admin, Pak Muklis.